Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, tentunya di channel Fikri Alum teman-teman. Oke teman-teman, hari ini adalah hari Kamis teman-teman. Kita gua upload, gua nggak pagi teman-teman, gua siang teman-teman. Ya, jadi sekarang kita akan bahas cara mendapatkan pas rivalitas kick off teman-teman Bundesliga, dan next kita bakal ketemu juga teman-teman, yaitu liga terbaru teman-teman. Mungkin liga baru akan buka itu Serie A teman-teman, dan tentunya EA udah mengasih pemain-pemainnya teman-teman, informasi pemainnya dengan over 102 siapa, over 99 siapa, over 100 siapa, dan EA Sports udah ngasih tahu teman-teman. Dan sekarang kita juga bakal menyelesaikan misi La Liga teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan subscribe teman-teman. Oke, bagi yang udah like, bagi yang udah komen, bagi yang udah subscribe, saya doakan sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk cara menyelesaikan pas rivalitas kick off teman-teman yang Bundesliga. Oke. Ini pas La Liga Santander, ini rivalitas kick off teman-teman, ini biar kita bisa menyelesaikan seperti biasa teman-teman. Bakal gue bilang itu kita kelarin misi dan ngambil dari misi teman-teman, dari misi ini teman-teman, satu kelarin satu misi bakal teman-teman step by step, dan itu bakal kelar itu 8 sampai level 8 teman-teman. Untuk misi step by step, misi klaim-klaim misi teman-teman, kalau teman-teman udah klaim misi teman-teman, itu bakal ada dapatnya star pas kredit, pas kredit teman-teman, rivalitas tetap. Dan itu di situ bakal teman-teman ambil semuanya, bakal dapat selesai sampai ke level 15 teman-teman. Nah kalau udah selesai itu bakal kita dapetin. Nah, artinya kita harus menyelesaikan misi semuanya dan kita klaim hadiahnya. Nah kalau teman-teman kita udah klaim semuanya, bakal kita kelarin juga pas rivalitas La Liga Santander teman-teman. Oke, dan ini pemainnya udah ada, kita tahu teman-teman. Ini ada si ya mandi teman-teman, bagi ya siapa yang belum mandi teman-teman. Ini pemain mandi teman-teman, center back, yaitu pemain Villarreal teman-teman. Ya, dia dari Aljazair teman-teman. Oke, sekarang kita kelarin dulu, maksudnya kita masuk ke misi dulu teman-teman, apa misinya yang belum gua kelarin teman-teman. Soalnya ya minggu ini gua jarang login juga, tentunya jarang banget, dan gue takutnya misi gue belum kelar semuanya teman-teman. Dan ya ini adalah hari terakhir kita, besok kita bakal masuk ke Liga Serie A teman-teman. Jadi mau hari ini gue baru kelarin semuanya dulu teman-teman. Oke, kita masuk ke misi La Liga rivalitas kick off teman-teman. Oh sepertinya gue udah kelar semua, jadi gue tinggal ngeklaim teman-teman. Oke, gue klaim dulu rivalitas divisi teman-teman. Di rival divisi pertama, rival divisi ya tentu gue bakal kelar, soalnya hampir rata-rata tiap hari gue main rival divisi teman-teman. Oke, kita kelarin, dan pencetak gol tentu, pencetak gol cuma satu hari juga gak kelar teman-teman, apalagi kita main di rival divisi teman-teman, kita main di SVS teman-teman. Kalau main di SVS kita bakal kelar juga teman-teman, ini untuk gua beberapa kali main juga kelar pak, mungkin satu match saja 10 gol. Dan ini kita butuh berapa, 60 gol, satu match saja 10 gol, jadi 6 match kita udah kelar 60 gol cuy. Jadi satu hari juga udah kelar gitu. Oke, kita kelarin, langsung gua klaim. Dan ini bermain dalam rivalitas kick off, mainkan permainan kemahiran rivalitas. Ini main rivalitas cuy, main rivalitas yang gua bilang, kita main 6 kali 10 gol aja udah 60, jadi ini udah kelar cuy. Jadi kelar, jadi satu hari juga kelar. Dan ini menangin duel rivalitas La Liga teman-teman, ini dalam rivalitas kick off ini main ini ya, ini kita teman-teman mainin ya, ini harusnya 8 berarti 4 hari baru kelar teman-teman, 4 hari, soalnya satu hari itu 2 teman-teman, dan kita harus menangin, sedangkan yang 3 game lagi, 3 permainan lagi itu baru kebuka nanti. Jadi teman-teman step by step, jadi kita baru kelar ini 4 hari baru bisa klaim ini teman-teman, itu pun kalau teman-teman mainin terus. Oke ya, saya udah kelar, dan ini gua klaim dulu teman-teman ya, dan gua klaim juga, dan kita masuk ke start pass kredit. Nah, start pass kredit mah sehari atau udah enggak 2 hari itu bakal kelar teman-teman. Kalau teman-teman ngincar start pass mah udah pasti cepet coy, cepet lah gitu ya teman-teman. Jadi gua klaim, dan ini ya gua belum kelar ini artinya gua ada yang belum kelar token rivalitas kick off. Ini token rivalitas kick off gua belum ngelarin,
Jadi sekarang kita bakal gacha dulu guys. Abis gua gacha baru kita kelarin semua nih teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya di pas kita udah kelar cuy. Di pas kita kelar. Oh, gua belum nonton iklan untuk hari ini, nanti aja kita nonton ya teman-teman. Kita udah punya rivalitas kick off kita, tokennya ini ada 665 coy. 665 artinya kita bisa gacha 3 kali. Tapi kita enggak bakal gacha 3 kali coy ya. Tapi kita cukup gacha 2 kali aja. Kenapa? Untuk satu kali gacha lagi kita bakal ambil di seri A. Gitu teman-teman. Karena misi bakal ambil itu juga coy ya. Oke ya, token rivalitas. Jadi kita menggacha cuma 2 kali hari ini, dan tentunya kita menggacha tidak di Bundesliga, tidak di Premier League, tidak juga di Ligue 1, dan tentunya kita bakal menggacha di La Liga Santander, teman-teman. Oke, jadi kita ngambil di La Liga mana lagi nih? La Liga. Jadi kita ambil gacha di La Liga aja, teman-teman ya. Kita cukup gacha 2 kali, teman-teman. Kita nggak usah gacha 2 kali kepencet, 2 kali kita gacha sekali-sekali dulu, teman-teman. Jadi gacha sekali. Ya biasanya gua kemarin pas gacha di Ligue 1 2 kali langsung cuma dapat koin, gue gak salah teman-teman. Gak hoki, jadi kita langsung gacha aja sekali-sekali, mudah-mudahan sih hoki juga ya. Nah kan lumayan, mana kita gak tahu lah over berapa, kita gak tahu ya kan. RW Spanyol Villarreal, oke, not bad lah ya teman-teman. Alex Baena lumayan lah, makasih E. Dan ya kemarin, daripada kemarin nih kan, kita cuma dapat koin, gue gak salah teman-teman, koin. Jadi kita mending gacha seperti ini aja. Jadi seperti ini kita bakal dapat pemain lah gitu ya. Mudah-mudahan oke gitu ya. Kita nggak tahu IE gitu. Oke, kita gacha. Oke, pemain lagi. Mudah-mudahan over 1-2 coy. Ya, RW lagi. RW. Oh, Sociedad Espanyol coy. Nico Melamed teman-teman, oke. Nggak apa-apa, not bad lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa Nicolas Milamet Ribaubo teman-teman. Oke, kita lanjutkan, dan kita udah kelar misi, otomatis kita udah kelar misi cuy. Jadi kita balikin lagi dan kita claim, dan kita masuk ke pas rivalitas kick off kita teman-teman. Oke, kita claim, langsung kita dapat kartu kredit pasnya langsung teman-teman ya. Kita langsung dapat pas kredit teman-teman, kredit pas rivalitas. Dan tentunya gua belum ke menggacha pemain teman-teman, belum menggacha pemain. Oke, kita langsung masuk ke pas rivalitas kick off aja pak. Oke, kita masuk ke pas La Liga lah, masuk ke pas, dan kita udah kelar semua ini teman-teman bisa lihat nih, gua udah kelar semua nih ya, udah kelar. Jadi gua sekarang tinggal menggacha-gacha aja cuy. Oke, sekarang kita menggacha dan kita ambil semua aja, kita nggak usah klaim satu-satu, kita ambil semua aja cuy. Mungkin ini ada yang ngambil Isco, kayak yang ngambil rivalitas, mungkin ada yang mau ngambil beli teman-teman, top up mungkin ada di sini. Lumayan juga sih kalau top up sini pak, berapa FIFA poin cuy. Oke, kita kelar Aljazair, dapat center back itu si Mandi teman-teman. Oke, siapa yang udah mandi guys? Oke, keren juga sih Mandi dengan muka kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, si Mandi, dan kita kelar dapat tiket rivalitas 1200, dapat poin La Liga 2200, dan dapat token transfer 150. Oh iya, gue token transfer gue udah berapa ya cuy? Seharusnya gue cek dulu cuy, gue cek dulu ya poin transfer gue. Serius, gue belum menggacha cuy. Dan tentunya gue nggak ngambil exchange juga, soalnya gue tahu poin gue nggak ada. Ini poin baru kemarin gue jual sih, Rafael Varane baru gue jual. Ya, baru gue jual banget cuy. Jadi ya begitulah. Gue cek detailnya. Oke, gue punya 2400. Nanti bakal gue gacha di La Liga, temen, di La Liga di Seri A, temen-temen. Bakal gue gacha. Itu nanti bakal gue gacha, temen-temen. Oke ya, temen-temen. Seperti itu untuk hari ini, dan ketemu besok di Liga baru kita itu di Seri A, temen-temen. Oke, terima kasih temen-temen udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih temen-temen menghargai saya bikin konten temen-temen, dan sukses sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.